Pemirsa, Kabupaten Gunung Kidul masuk dalam salah satu wilayah yang menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat se-Jawa dan Bali. Mulai hari ini, Pemkab Gunung Kidul telah siap yang ditandai dengan keluarnya instruksi Bupati. Bupati Gunung Kidul Badingah mengeluarkan instruksi Bupati yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat selama dilakukannya PPKM. Instruksi Bupati yang ditetapkan 8 Januari tahun 2021 tersebut terdapat 8 poin ketentuan yang mengatur pembatasan kegiatan masyarakat dan juga perkantoran. Di antaranya penerapkan kerja dari rumah untuk PNS di lingkungan Pemkab sebesar 50%, pelaksanaan sekolah secara daring, pembatasan operasional pusat perbelanjaan, serta pembatasan pengunjung dan restoran serta tempat wisata. Selain itu, kegiatan masyarakat yang menimbulkan keramaian juga dilarang. Si Bupati kan sudah kita keluarkan ya Mas ya. Jadi. Nah, ya itu intinya itu. Sudah siap ya. Dan semua mau mendukung, termasuk PHRI itu juga mendukung, dan kalau ASN jelas. Jadi. Masyarakat ya juga. Di samping saya mengeluarkan instruksi, tapi kearifan lokal masyarakat tentunya tetap harus kita minta untuk mendukung instruksi itu. Harapannya masyarakat berperan aktif. Iya, Mas. Terima.